Dan apa kata pengarang kita Al-Imam Ghazali, diterjemahkan oleh Ustaz Fahmi Zamzam Hafizahullah. Wa Imam Ghazali menyatakan rahimahullah. Nah, dia. Maka janganlah engkau berlebih-lebihan berbelanja, bercakap, bermusuh, berkawan. Kena ada kesederhanaan. Ya tak? Ada reserve-nya. Ya tak? Maknanya jangan lepas habis. Ya, jangan lepas habis. Tapi ada sedikit kita tahan, ya. Nah. Atau kurang, punyalah kedekut. Ya, maknanya punyalah susah. Ya, punyalah susah. Lampaulah bermusuh. Lampaulah sayang. Langsung tak ada langsung tak ada reserve-nya, langsung tak ada meletakkan manalah tahu tiba-tiba langsung tak ada itu. Punyalah benci, langsung tak ada letak reservation ataupun kemungkinan manalah tahu kok esok tiba-tiba ya, kita tengok sejarah kan. Abu Sufyan kan musuh Nabi. Sudahnya kan masuk Islam. Anaknya Muawiyah. Ya, isteri isteri Nabi pun salah seorangnya anak Abu Sufyan kan. Siapa nama? Ummu Habibah. Ya, gelarnya Ummu Habibah. Namanya Ramlah. Ha, namanya Ramlah ya. Bismillah. Jadi maknanya jadi maknanya sudahnya jadi pok mentua ya tak? Sudahnya jadi pok mentua. Jadi bagaimana ada ya, kita meletakkan sedikit reserve kepada apa juga tindak tanduk kita itu, dan jangan terlalu, jangan ataupun jangan kurang kerana kerana kedua-duanya adalah tercela. Maknanya dikatakan at-tafrid wal ifrat. Melampau dan terlalu kurang. Jadi ambil jalan sederhana. Khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara ialah apa ni, yang tengah-tengah. Sedih pun tengah-tengah, gembira pun tengah-tengah. Ya tak? Jangan gelok sampai mati. Jangan gelok sampai mati. Ya tak? Hingga. Ya tak? Orang Melayu kata nak maru ya, nak maru ya tak. Hingga ya, nak maru ni bahasa-bahasa lama ni tulis. Komo ni kena tulis, komo ni muda tak tahu. Cih dah. Nyombong pula ya. Idaklah. Supaya ini khazanah kita ya tak. Ini khazanah kita, jangan buat main. Kami pergi ke Museum Kesenian Islam tuan-tuan. Saya dengan Cik Ra'i dengan Bakri. Jumpa Masjid Kuala Lumpur. Dalam prim ya tak? Masjid Kuala Lumpur. Kita pun tak ada peduli Masjid Kuala Lumpur tu. Masjid Kuala Lumpur dekat tol tu. Masjid lama tu. Dinding tepas kan? Di Museum Kesenian Islam ada benda. Dalam prim langsung ya tak? Kita lalu lalang lantok ya ni tak? Apa pula ke situ tadi ya? Mana je? Betapalah kita kata bahawa barang-barang lama ini ya tak, maknanya maknanya kita kata jangan kita lupa ya tak, jangan kita lupa ya, yang baru ya tak ya, maknanya kita kata laziz, seronok, tapi belum tentu semua yang seronok itu maknanya baik ya, belum tentu semua yang seronok itu baik ya tak. Dan yang lama itu ya, ya yang lama itu jangan lupa bahawa yang lama itu ada yang soleh, yang baik, yang benar daripada yang yang lama. Ya tak? Jadi kita himpunkan antara yang soleh al-qadim wa nafi' al-jadid, kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Kita himpunkan antara yang qadimus, yang qadimus soleh, yang lama tapi soleh, dengan yang baru tetapi yang membawa manfaat sahaja. Al-jam'u baina qadimis salih wal jadid an-nafi'. Himpunkan antara yang lama tapi salih, ya, maknanya ianya baik, elok untuk dikekalkan, dengan yang baru tapi yang nafi', yang membawa manfaat. Yang membawa mudarat kita tolak. Walaupun baru, ya tak? Tapi kalau membawa mudarat kita tolak, ya tak? Ini masalah kita daun ketum ni.
Penin dah sekarang ni masalah ketum ni. Allah Allah. Tak tahu nak ngabur kan. Jadi dah hilang kaedah. Dah hilang kaedah. Bainal qadimi salih wal jadid an nafi'. Ya tak? Tak tahulah kita. Ya. Nasallallahu al-afa wal-afiyah. Jadi jangan melampau-lampau, jangan terkurang sehingga hilang hak, hingga hilang hak, ya tak? Jadi sehingga kita tidak menunaikan hak, itu tercela. Jangan berlebih-lebih sehingga membazir. Begitulah dalam bersahabat. Ya, memang kita ada musuh tapi kena ada reserve sedikit. Memang kita ada kawan pun kena ada reserve sikit. Sebab kadang-kadang tiba-tiba bertukar corak. Ya tak? Tiba-tiba bertukar corak. Yang lama tu kemarin musuh, udah kali ni rupanya datang berkawan. Yang kawin kemarin tu kawan bukan main lagi rapidnya. Orang Melayu kata rapid. Sekarang bukan main lagi tiba-tiba tak endaknya. Ya tak? Jadi maknanya itulah rupanya. Ya tak? Itulah rupa. Ya tak? Jangan engkau memandang hebat terhadap dirimu. Ujub. Ya tak? Jadi ujub ini boleh membinasakan. Ya, ujub boleh membinasakan. Di antara yang membinasakan, i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih, ta'ajubnya seseorang dengan pendapat dia je. Itu di antara yang boleh membinasakan. Ya tak? Dan jangan banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan. Seolah-olahnya tidak meyakini, ya, tidak yakin dengan langkah-langkah ke hadapan. Udah banyak sangat tengok. Ya, udah banyak sangat tengok. Bila nak ke depannya, tengok ke belakang je khaja. Tidak, soalan macam tak yakin ke depan tu. Hal, maknanya hala tuju, macam dah tak ada hala tuju, ya tak? Dan jangan engkau singgah kepada mereka yang sedang berhimpun kecuali apabila engkau mempunyai hajat. Dia kenapa ni? Supaya kita tak ada lebanyak larut. Kalau singgah itu membawa manfaat, silakan. Kalau singgah itu membawa kepada lara, sia-sia. Ya tak? Dah tahu dah sembangnya. Dah tahu dah sembang. Tak ada lain sembangnya. Yang itu jugalah. Kan? Pusing-pusing yang itu je. Ya tak? Udah lah tu. Jadi maknanya tak ada membawa kepada zikrullah, mengingat Allah dan sebagainya. Tak ada amar ma'ruh, nahi mungkar. Tak ada tawasau bilhaq. Tak ada tawasau bisabri. Jadi kita pun tak mahu. Ya? Dan apabila engkau duduk bersama orang ramai, maka janganlah engkau angkatkan kakimu. Sila panggung lah. Sila panggung ni, sila kaki atas kaki ke, ataupun kalah judi punya sila kan, ataupun duduk kalah judi ke. Maknanya duduklah dengan sopan, duduklah dengan keadaan hai'ah yang diterima, ya tak? Keadaan yang disenangi. Jangan engkau menyilang jarimu. Ya, maknanya ini tidak ethics, tidak, maknanya tidak memenuhi akhlak mulia, ya, tidak memenuhi akhlak mulia. Menyilang jari, ya tak? Ya, menyilang jari. Dan jangan engkau suka memain-main janggutmu. Ya tak? Masa kita dengan orang kan, sifu, ya. Sifu, ya. Jangan engkau mencukil jangan engkau mencungkil gigimu atau mengorek lubang hidungmu dengan jari, ya. Dan jangan terlalu banyak meludah atau mengeluarkan kehak. Jangan terlalu banyak menghalau lalat daripada mukamu. Sampai maknanya orang pun jadi tak apa, nak selesa, nak bergaul, nak bersembang dengan kita, ya. Jangan engkau suka mengeliat, menguap di hadapan orang ramai. Cuba tahan sikit. Ya tak? Duduk dengan orang, cuba maknanya behave. Cuba maknanya apa? Apa? Behave ni? Behave yourself? Apa kata? Sopan. Sopan. Ya, cuba bersopan sikit. Ya tak? Cuba bersopan sikit. Ya tak? Kalau depan TV boleh bersopan? Cik, kan? Kalau depan TV, ya, boleh bersopan. Ya tak? Patutnya begitulah. Ya? Patutnya begitulah. Ya? Boleh bersopan. Jangan banyak ngeliatnya, jangan banyak nguapnya di hadapan orang ramai. Maknanya, peribadi mukmin dipanggil apa, ya? Dalam hadis Nabi, kun ka syamati bainan nas. Jadilah kamu bagaikan tahilalat di tengah-tengah manusia. Menjadi ikon, menjadi orang kata yang menarik perhatian orang.
Jadi jangan kamu jadi maknanya orang jadi tak senang tak. Tahilalat ni pemanih, kata orang lama-lama pemanih. Tapi Nabi pun sebut kun kasyamati bainan nas. Jadilah kamu bagaikan tahilalat di tengah manusia. Maksudnya pemanis, disenangi, orang senanglah kita ada. Bukan bila kita ada orang mula, Allah, dia datang pula dah. Ni kerang jenuh lah. Kenapa tu? Dia dan dia berlabun. Kerang tempiah. Tempiah, ya tak? Kemudian yang keduanya tak boleh pula kita melabun. Dia kelabun dia je lah kerang. Kita rasa kita labun je, dia pun angkat je. Ketunya kan? Dia udah jadi wayang kulit pula dah. Jadi begitulah, jangan jadi begitu ya. Jangan jadi begitu. Kun kasyamati bainan nas. Jangan menguap di hadapan orang. Sampai orang pun akhirnya tak selesa dah dengan kita. Dia ni nak cakap ke nak menguap ya tak? Jadi tidurlah balik ya tak? Atau ketika engkau sedang sembahyang dan seumpamanya. Kontrol lah. Menguap kita yang ini letihnya pasal berbuka nasi minyak. Kan, itu yang nguap saja tengah semayang tu. Tiap-tiap hari lah pula nasi minyaknya. Ya Allah, ya Tuhan. Kan? Ada satu masjid tu tuan-tuan. Moreng tiap-tiap hari nasi minyak. La ilaha illallah. Ya tak? Hidangnya punya lah banyak. Ya, hidangnya sampai 10. Orang yang datangnya 12. Berserta dengan sia-sianya. Bukan datang saja dah. Datang bawa sia. Datang bawa sia. Buat juga murid tu. Orangnya 12 orangnya. Ya dah. Budak sekarang tak gemar dah murid-murid ni. Dia makan di rumah. Murid tu bagi dia makan, nak kena semayang lah. Ya dah. Apa semuanya. Jadi dia. Tak bebas ya tak? Tak bebasnya kan? Tak bebas ya tak? Tak ada gemur sangat. Jadi ada yang bagi moren ni orang Kuala Lumpur ke mak. Untuk kampung-kampung ni, orang kampung dah tak berapa ramai. Ada terus kan tak apa. Kita bawa le siang. Bawa le siang. Ada sawah karam ngunta yang itu pula kan. Tapi nak ngabarkan terawih ni dah nguat saja. Terawih dah nguat saja. Nak. Dan hendaklah kedudukanmu di dalam keadaan yang tenang bila bersama dengan orang ramai ni. Ya tak? Ngelusai jangan. Jangan ngelusai. Ngaru sana, ngaru sini. Ya tak? Apa nama ni? Kejap keluar, kejap masuk, kejap duduk, kejap ya Allah. Tenang, tenang, tenang. Ya tak? Percakapanmu teratur dan tersusun. Sebenarnya ini kita kata public relation ni sebenarnya ya? Public relation maknanya perhubungan awam kita ya? Dalam perhubungan awam ya? Biar teratur labun ya? Susun ya dah? Apa nama orang tak faham labun. Mika laju benar lah labunnya. Cek satu-satu ya dah? Cek satu-satu ya dah? Kadang dia maknanya cakapnya dah tak faham dia orang dah tak faham. Cek satu-satu ya dah? Teratur. Dan dengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap pula. Good listener. Be a good listener. Jangan kira nak mintah je. Orang tak habis labun. Dah dipintah. Aku letih kalau ada dia. Kenapa orang lain dah tak boleh berlabun. Dia je nak berlabun. Ada? Biar bagi peluang. Untuk orang nak bercakap. Be a good listener. Ada? Sebenarnya, kalau anda mahu didengar, bersedialah untuk mendengar. Ya tak? Kalau anda mahu didengar, bersedialah untuk mendengar. Ini tak ada bersedia, tak ada langsung bersedia untuk mendengar. Tiba dia nak beri orang dengar dia je. Sudahnya bila orang tak dengar, dia marah. Ya. Bukan senang juga ni nak buat ni. Ya. Jadi dia kata, dan dengarkan perkataan, dengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap denganmu. Tanpa terlalu menunjuk keherananmu yang bersangatan. Ya, maknanya sederhanalah. Ya, maknanya kontrol. Ya, kontrol. Dan jangan engkau suka meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu. Ya, cuba kuasai. Cuba tangkap. Dia kadang-kadang kita perhati masa itu tak dapat. Lepas itu dapat. Oh, yang ini tadi dia cakap apanya. Cik ambil perhatian je ya. Cik ambil perhatian dulu. Jangan belum orang dan Habib cakap udah nanya.
mudah nak itu kan, nak nyuruh ulang tak, 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 benda ni tak sampai predikat lagi baru subjek. Kalau ibaratnya bercakap tu baru subjek, belum sampai predikat, baru mubtada, belum sampai khabar, baru benda, belum sampai cerita. Nanti dulu orang cerita, baru lah faham benda. Ini tak dan orang cerita dah, dah mula soalkan benda. Kalau bahasa lama begitulah, benda, cerita, subjek, predikat, mubtada, khabar, ya tak? Kalau dulu benda, cerita, ya tak? Zaman-zaman bahasa Melayu dulu kan, sekarang ni dah bahasa Malaysia. Subjeknya bukan bahasa Melayu dah, ya tak? Tahu dah berapa kali nak tukar ni, ya tak? Kementerian pun dah tukar balik, Kementerian Pendidikan. Bila tukar tu sekarang, ya Allah, berapa banyak belanja pula yang terlibat tu, jangan kira lah tu, ya tak? Ada yang dah tak ada, Kementerian Penerangan dah tak ada. Ya, Kementerian Penerangan dah tak ada. Dalam jabatan-jabatan ada unit penerangan. Atau, atau nak duduk di bawah mana dia? Entah. Entah, ya tak? Itu pun kan ada reshuffle juga tu, yang melibatkan maknanya kaki tangan-kaki tangan, macam-macam lah jadinya, ya tak? Apa pun sebenarnya yang penting ialah maknanya kandungannya, ya? Kandungan. Jadi dikata, jangan engkau suka meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu, sebaliknya berdiamlah, ya, daripada bercerita tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu. Ya, ini al-mal wal-banun zinatul hayatid dunia. Memang perhiasan kan, reta anak-anak memang perhiasan. Kita memang gemur bercerita. Jadi Tuhan kata, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya, ya tak, harta kamu, anak-anak kamu menjadi ujian bagi kamu. Fitnah di sini dengan makna ujian lah, bukan fitnah dengan makna tohmah. Fitnah dalam Quran ada 3-4 makna. Fitnah boleh bermakna musibah, ya? Fitnah boleh bermakna kutukan, laknat. Fitnah boleh bermakna tohmah, ya, mengadakan cerita yang tidak ada, ya. Fitnah boleh juga dengan makna ujian, ya, ujian. Fitnah boleh juga dengan makna mengangkat, ya, mengangkat martabat. Macam-macam lah. Tengok dia punya konteks ayat, jangan tengok teks je, ya. Jangan tengok teks, kena tengok konteks, ya tak? Bagaimana siyaq al-kalam dia panggil, ya tak? Jadi dikata apa di situ, cerita tentang anak, ya tak? Kojo di bangsa-bangsa bersatu, pergi persidangan di Geneva, ya tak? Anak teman tu 7 bahasanya. Itu kita tanya, adakah dia balik ke rumah? Tak pernah balik. Tak pernah balik, ya tak? Adakah dia ngantor-ngantor apa-apa? Tak ada ngantor. Itu sembang tadi bangsa-bangsa bersatu kan, majlis keamanan apa semua kan. Tiba-tiba, ya Allah, gagal, ya tak? Tiba-tiba gagal. Anak tidak, anak kata orang kasih tak manjat, ya tak? Bahasa orang lama belaka ni, kasih tak manjat, ya tak? Maknanya dia putus, anaknya putus, putus dari dia. Anaknya pun belim tokar 2 je seatnya. Anaknya beli motor 2 je seatnya. Lamborghini ke Ferrari ke apa? Porsche ke apa? 2 je. Jadi mak nak numpang macam mana? Ayah nak numpang macam mana? Sebab itu setengah orang kata itu kereta anak derhaka. Mak, ada kasar benar bunyi. Atau anak, atau mak dengan ayah tak boleh nak tumpang. Nak duduk mana? Mem je lah kan. Mem je, saya punya nyain, saya punya mem je lah yang duduk kan. Tu dia kata dia berkata nak derhaka, ya tak? Bahasa orang sekarang macam-macam, ya tak? Jadi jadi maknanya di situ tak, tak boleh, tak boleh. Yang tu janganlah bawa balik. Kereta kopi tu tak soal bawa balik. Kereta yang merayap bawah, bawah trailer tu kan, tak usah itu bawa balik. Bila balik kampung bawa kereta besar sikit, mak nak merasa naik Wildfire, ya tak? Wildfire, Alphard ke Wildfire ke, ya tak? Jangan Hellfire sudah.
go to hell. Jadi bagi le peluang eh tak? Bagi le peluang eh tak? Mak nak masa aku tak lama benar dah aku tak berjalan katanya kan. Cuba bawa sikit lepeh ngam eh tak? Ha, lepeh ngam. Bahasa orang lama bawa sikit aku biar aku nak lepeh ngam. Ha, lepeh ngam tu maknanya nak berjalan sikit. Bukan ngam rimo tu kan. Tu ngam lain ngam. Ha, jadi maknanya jangan kita lupa bahawa anak ni hebat macam mana pun jangan terlebih sembang, sebenarnya dia adalah ujian sebenarnya, fitnah. Ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya tak? Atau keindahan syairmu. Oh, dia bercerita ya tak, karangan dia, sajak dia, dia bercerita ya segala kehebatan dia ya tak? Atau kehebatan karangan dan segala urusan-urusan peribadi. Lama-lama orang tak larat. Ya Allah, aku tak lalu. Dan dia bercerita hadiri dia tu sekarang. Ya, sudah tak ada dia nak dengar hai orang, hadiri je dia dah punya kan. Ha, itu. Jadi jangan-jangan je lah. Jangan sampai menyebabkan orang jadi jelek, ya, jadi jengkel gitu ya. Dan jangan engkau suka berhias seperti berhiasnya perempuan. Ini lelaki lah pesanan pada orang lelaki. Tak bolehlah lintah cermin. Asal lintah cerminnya dia berhenti. Asal lintah cerminnya berhenti. Cermin kereta, cermin motor, cermin kedai. Ni orang datang ni, orang jantan ni tadi. Hei, ya Allah, betul remos saja. Ha, dah. Tak ada langsung kejantanannya. Ha, tak ada kejantanannya kan. Udah, muka sikat. Dah, makbon ni dah. Ha, jadi tak usah dia terbawa-bawa sangat ya tak? Kan orang perempuan rupi tu. Orang perempuan dengan dengan tabiat dia tak sambung je orang lelaki. Orang lelaki bukan orang itu. Orang perempuan dia kan, dia nak keluar ke, dia nak tengah-tengah jalan, kerana ni betulkan kain belah kiri, kerana betulkan kain belah kanan kan, kerana nengokkan kasut dia, kerana dia nengokkan. Orang perempuan kan rupi tu kan, tengok kasutnya, kerana betulkan tudungnya, kerana betulkan eh, ya tak? Orang perempuan rupi tu. Sebab itu dia kan kadang minta izin dari cermin, bukan minta izin daripada suami. Suami tak ada minta izinnya, cermin. Kalau cermin kata belum, 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 tak boleh lagi, kata cermin. Ini sebenarnya saya pinjam model Pak Yazid. Ha, Pak Yazid lah, Pak Yazid Kampung Baru. Orang lama ni, ha, ikon dakwah dulu. Zaman-zaman dulu, ha, awal-awal kita bangun dulu 76, 74, 75 eh tak di Kampung Baru. Jalan apa? Jalan Raja Alam. Cermin katanya. Boleh ke saya keluar? Eh, kata cermin belum katanya. Kain belah kiri tu sengkat benar, sentin. Ngalah kau nak ke bendang katanya. Ha. Cermin, boleh ke saya keluar katanya kan? Eh, nanti dulu katanya. Apa tak? Tudung masih tu tak ada tudungnya weh. Ya tak masih tu. Ah, barulah kemudian ya tak. Jadi maknanya di situ jangan kita jadi laki dah jadi macam perempuan ya tak, sikit-sikit udah ha, ni. Jangan pula engkau berselekeh seperti lekehnya pakaian seorang hamba. Maknanya jaga maruah ya, jaga maruah, jaga maknanya diri di tengah-tengah orang ramai ya tak. Allah Allah, maknanya kan bila orang tengok kahirnya, ya Allah, kasutnya sebelah lain. Majlis-majlis resmi tu kasut sebelah lain. Ngelin pada. Kan? Tokennya pun sebelah lain. Kan? Sebelah satu biru, satu hitam. Jangan kopi tu eh. Tapi dalam bab ini kita tak boleh lawan ustaz almarhumnya ustaz ya Allah. Siapa founder Yahyawiyah? Ustaz Samad Nuh. Ya, ah, itu tak boleh lawan. Ustaz Samad Nuh memang jaga. Segok. Segok. Ustaz Ma'e ikut dia lah. Ha, Ustaz Ma'e memang ikut. Memang ikut Ustaz Samad. Ustaz Samad Nuh dia tak suka anak-anak murid dia serebih, tak berjaga. Ya tak? Pakai tak kena. No. Ha, sebab itu dia keretanya pun bersih, keretanya berjaga. Ustaz Samad Nuh ni bergaya. Smart. Ustaz Samad, jadi Ustaz Ma'e dia memang ikut Ustaz Samad Nuh. Memang macam mana wasiatnya itulah. Apa namanya, kata dia, ingat lagi kan, ha, apa nama pesennya, kain pun sengit, dia cikat benar, kata dia. Tapi majlis resmi lah, majlis resmi lah kan,
Kalau di pondok lain lah, ini majlis rasmi, dia memang tegur sungguh. Seluar ke, kalau nak pakai biar kena apa nama ni kereta, ya, dia jaga sungguh, ya. Itu Ustaz Samad Noh lah. Maknanya apa ni, sebab kita kasyamati bainan nas tadi, bagaikan tahi lalat di kalangan manusia, maknanya menjadi perhatian, senang dilihat, gembira orang melihat rupa kita, ya tak? Begitu. Jadi dikata apa di sini, bagaimana jangan selekeh. Jangan pula engkau terlalu banyak memakai celak mata, minyak rambut, ya. Sampai orang pun kata dia macam, kata ya, celak matanya terbaik. Dah rupa wayang Kung Fu Cina lama kan. Wayang Kung Fu Cina lama kan. Atau minyak rambut terlalu banyak. Mak dah menitik, ya tak? Hari dulu ada zaman-zaman dulu kan, zaman Beatle kan. Memang ada trendnya dulu kan. Pasal nak remos tu biar keras. Code 10 masa tu. Code 10. C-O-D-E 10. Ya tak? Haa masa tu, ya tak? Selepas bright cream tu keluar code 10. Ya tak? Tapi ada lagi code 10 ni. Ya. Jangan terlalu menekan orang lain dalam menunaikan hajatmu, ya. Jangan, maknanya apa dipanggil, ya, apa nak insist, ya. Jangan berkali-kali berulang-ulang. Udahlah tu. Dah kalau dah bagi salam 3 kali dia tak jawab, udahlah tu. Ha gitu. Kadang-kadang ada orang dehnya kok dia kaya ke, dia nak tidur ke, udahlah tu. Ya tak? Kemudian dah buat permohonan sekali, udah, dua, udah, tak ada. Udah tak ada, udahlah. Lampu-lampu, eh. Ya tak? Lampu-lampu terhege-hege sampai tak ada maruah. Jangan, jangan. Ya tak? Kita ada, kena ada maruah. Ya tak? Kena ada maruah di situ. Jangan mendesak-desak orang menunaikan hajat. Ya tak? Jangan engkau menggalakkan orang lain untuk melakukan sebarang kezaliman. Ha. Ini berat lakihnya. Sebab zulmu zulumat yaumul qiyamah. Kezaliman itu, kata Nabi, sama seperti kegelapan-kegelapan padang mahsyar. Ada rupanya orang bergelap di padang mahsyar. Dalam keadaan matahari punya kuatnya, dia bergelap. Pulak dah. Apa saja dia orang yang zalim dahulunya di dunia. Nah, kamu jangan pula maknanya menggemurkan orang berlaku zalim. Ya? Jangan kamu maknanya kita kata menggemarkan orang berlaku zalim. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun. Ya, jangan kamu condong kepada orang yang berlaku zalim, nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Ya tak? Jadi kita disuruh supaya bersama dengan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Cari jalan menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Jangan pula engkau memberitahu anakmu dan isterimu, apatah lagi orang lain, akan berapa jumlah wangmu. Ya, dia jadi model. Apa adanya, harapkan poket. Poket atas, poket bawah, poket belakang. Dabarnya tebal je. Tebal tu bukan apa tu, yang tebal tu hanya gambar, bukan ada duit. Dia dikomandkannya suami tu. Henti kalau tu nyepok kerotel. Dikomandkannya suaminya. Jadi tak usah. Kita tenang, steady, kan? Kita tenang, kita steady. Jaga diri, ya tak? Jangan kabur, ya tak? Jangan kabur yang kamu tu tak duit. Berapa jumlah wangmu? Kerana jikalau mereka mengetahui bahawa wangmu hanya sedikit, mereka akan memandang rendah terhadap dirimu. Langsung dia berkata, syentah lah. Rasa nyentah, ya tak? Gitu, ya? Dan jangan pula, dan jikalau mereka mengetahui wangmu begitu banyak, kalau kita berkabur berapa juta kan yang kita ada, juta rupiah kan, mulalah dia pun, mulalah datang duitan tu. Mulalah datang duitan tu. 300 abang bagi. 300 apa dapat abang? Shopping di Alamanda ni. Alamanda ada. Atau boleh sikit lagi, 450 ke, ya, dia nak minta 5 kan. Minta 5 sikit atas 450, ya tak? Jadi mana, atas dah berkabur, ada bawa berapa, ya tak? Dalam dabar ada 1000.
Ha, minta setengah. Hmm. Jadi tak apa hati akan pemberiannya dah. Dan renggangkan dirimu daripada mereka, ya. Maknanya orang-orang yang boleh menyebabkan kita lost control, ya tak? Jadi kita tu jangan sampai hilang kawalan, jangan sampai maknanya kita kata dikuasai oleh keadaan. Kita kena ada stand, kita kena ada ya stand, kita kena ada konsistennya ke, tentang perbelanjaan, tentang pergaulan ini tadi. Ha, jadi ada distance yang kita letak diri kita daripada mereka. Ya tak? Ha, okey. 1 jam setengah. 10 minit masa kecederaan. Counter je. Counter ya tak? Counter. Langsung tak letak. Tengok, langsung tak letak. Ha, bila tak letak jenuhlah. 3 jam nunggu. Terpaksa buat announcement 2 kali dekat counter. Suaminya yang bernama sekian sedang menunggu di kaunter. Dia haram dengar. Pasal dah masuk dalam bilik persalinan, ya tak? Baju demi baju, kain demi kain, ya tak? Ya Allah, ya tak? Jadi maknanya kena juga ada sedikit ya, kita kata meletakkan ya, kita kata batas yang memungkinkan kita dilihat sebagai apa dipanggil? Man of principle, ya tak? Manusia yang ada prinsip. Ya tak, manusia yang ada. Okey, sejam setengah. Tak kalau kejap. Nah, okey, 10 minit masa kecederaan. Ya tak? Dia kena juga tu. Kadang-kadang kena apply juga tu. Kalau tidak, sekarang dah tak ada disiplin. Okey, semua siap? Kita nak berangkat. Ya tak? Dalam masa tempoh 10 minit. Kita nak berangkat. Ya? Kena ada disiplin. Lagi 10 saat tu kita dah kira dah. 10 9 kan? Kelang kabut lah anak-anak kan? Kalau tak buat apa itu meleha. Masa itu nak gosok baju lah. Masa itu lah. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, kebu buatnya tak? Jadi kena ada juga tu ya tak? Ya, kena ada makna kita kata supaya bersistematik tadilah. Dikata di situ ya, tetapi engkau bukanlah bengis. Tapi makna disiplin itu tadi ya tak? Ada stand, ada prinsip. Lemah lembut terhadap mereka, tetapi engkau sebenarnya bukanlah lemah. Time menyeloroh. Ya tak? Time bertegas. Dalam pergaulan ni, time kita seloroh. Kalau dah manjang seloroh, tak boleh juga. Kan, apa sudahnya, hilanglah pun kewibawaan seseorang, bisa seseorang hilang. Udah nyeloroh Piramli saja pergi. Asyik-asyik Piramli kan. Itu dah itu je dia tengok. Jangan engkau suka bermain dengan hambamu, nanti akan hilang harga dirimu. Ya, maknanya di situ bahawa kita dengan pekerja itulah ada distance-nya. Masa menyeloroh, masa rehat. Jangan sampai maknanya hilang maknanya wibawa kita ya, hilang harga dirimu pada pandangan mereka. Kau apa jam ni? 10:10 masih ada. Dan apabila engkau terpaksa bertengkar, kita berhenti situ lebih ya. Dan apabila engkau terpaksa bertengkar, ada pula terpaksa bertengkar pula. Ya tak? Jangan. Sebab takabbur ilal mutakabbir sadaqah. Kadang-kadang kena juga membesarkan diri kepada orang yang membesarkan diri, sadaqah, dapat pahala rupanya. Ada orang yang membesarkan diri terhadap agama Allah. Apa yang Islam boleh buat? Kalau ikut Islam macam mana kita nak itu? Kan. Ini orang yang takabbur ala Allah. Ketika itu kita boleh bertakabbur kepada dia. Kamu jangan sampai masanya mayat kamu susah, siapa nak ngandarnya? Kita takabur kan. Kita takabur pada orang yang takabur ini sedekah. Satu sedekah maksud pahala kita. Jangan dibiarkan dia kurang ajar, tak tentu kira apa itu. Jadi ini pun ada benda-benda yang seni yang disebut-sebut dalam hadis-hadis Nabi, tips pergaulan ni. Ya, tips pergaulan. Begitulah ya, bukan mudah ya. Nah. Wallahu a'lam.